di mana? Ayo tanya! Tadi habis belanja emas. Berapa gram, Pak? Sekitar 5 graman. Top berapa duit, Pak? 1.750.000. Pak, protokol buang aget gimana sih menurut Bapak? Baik banget sih buat masyarakat yang kurang mampu gitu ya. Atas sudah kotor semua ya, Kek ya? Banyak sawangnya ya? Iya, banyak sawangnya. Kakek, saya lihat kakek sedih, kenapa? Apa yang kakek rasain? Ini lihat, ini itu nggak ada yang bisa diituin. Nggak ada yang bisa diapain? Nggak ada yang bisa diperbaikin. Ini berarti ditutupin plastik terpal gini-gini biar nggak bocor? Nggak bocor. Tapi masih bocor nggak, Kek? Masih. Masih bocor, jadi iya. Masuk ke sini? Iya. Blok dong bawah sini ya? Blok ya. Oh. Ini piala siapa ini? Piala kamu bukan? Iya, hebat banget. Juara 3. Manasik Haji PAUD. Lucu banget. Halo Nenek, bisa ikutan sini, Nek? Sakit nggak kakinya, Nek? Iya, mau jatuh. Oh. Mau jatuh. Mau jatuh. Iya. Pelan-pelan ya, Nek ya. Nenek sakit kalau jalan? Iya. Oh, jadi jarang pergi-pergi dong, Nek? Jarang. Nenek, di rumah aja. Tadi saya nanya ke kakek, ya, ini kan ya. Udah 17 tahun nenek sama kakek tinggal di sini ya? Iya. Belum pernah diperbaiki sama sekali rumahnya? Belum. Berarti ini kalau lagi hujan, banjir, sini basah? Iya, basah. Oh, bocor. Ya. Ayo. Halo. Dari toko emas ke toko sembako, beli beras, beli gula, beli minyak, beli telur. Kopi buat kebutuhan sehari-hari. Sama kopinya gede, beras 2 karung. Nih Bu, langsung yang gede aja ya. 1, 2, 3. Kita nimbang. Buka gue dong. Oke. Iya, tolong. Pokoknya berapa? Oke, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Apa yang mau beli apa sekarang? Beli, apa aku beli itu buat jualan. Buat jualan? Iya. Oke, kontongan ya. Yo. Ayo. Apa beli buat usaha apa? Iya. Ya udah, berarti caranya toko elektronik ya? Iya.
Ini jendelanya udah nggak bisa dibuka ya? Ini ditutup ya? Ini kayaknya ada lemari sini, Mbak. Ada. Habis ke toko sembako, saya lari ke toko elektronik, beli alat pemanggang sosis, beli blender, beli jemuran, beli etalase untuk jualan. Yang bagus.